Partisipasi dan kekompakan masyarakat Kampung Cibawang RW 04 Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang dalam berkompetisi di Lomba Kampung Bersih dan Aman tahun 2023 menjadi andalan warga setempat. Seperti yang terlihat di lokasi, ratusan warga begitu antusias menyambut tim juri LKBA saat melakukan penilaian di kampung tersebut. Warga Kampung Cibawang RW 04 ini dalam berkompetisi di LKBA menata rapi lingkungan, mulai dari memasang pagar bambu di sepanjang jalan lingkungan kampung, menanam tanaman obat keluarga hingga menata rapi pos kampling yang sudah ada dengan perlengkapannya. Tim juri LKBA Imadul Majdi mengatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap penataan yang dilakukan oleh warga, meskipun masih adanya kekurangan dalam kategori penilaian. Ini seperti apa Pak Nur? Desa Cibojong ya. Desa Cibojong ya, antusias warganya sudah cukup lumayan lah. Sudah cukup lumayan lah. Artinya dari RT RW terlihat kompak, terlihat kompak di sini. Namun memang ada beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki saja ke depannya. Semisal pos satkamling, itu sudah ada, tapi kiranya perlu dilengkapi lagi dengan peralatan dan perlengkapan lainnya. Nah, kemudian juga kaitan dengan penataan lingkungan, jalan sudah rapi. Sementara itu, Kepala Desa Cibojong Nova Lailudin mengatakan, pihaknya melakukan penataan lingkungan ini sejak 1 bulan lalu, dan pada tahun ini lebih mengutamakan kebersihan lingkungan serta kekompakan masyarakat. Dari 17 tahun kemarin. Ini yang ditonjolkan apa aja Bang di sini Pak Kades? Apa ya maksudnya? Yang di penataan yang ditonjolkan di LKBA tahun ini apa aja? Saya sih lebih kepada kekompakan masyarakat saya, terutama RT RW Desa Cibojong, alhamdulillah. Jadi dengan kekompakan mereka itulah. Kades Cibojong berharap kepada warganya agar kekompakan seperti ini dapat dijaga, terutama dalam hal bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.